Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira ya dari Kak Nurul. Kak Nurul mengunggah postingan TikTok dari kakak Rizky Billar kemarin ya. Neng Sonya liburan ke pantai, ini ada pantun. Perginya naik tank baja, jadi kayak mau perang. Yuk yang sorenya lagi nyantai, capcus ke TikToknya Rizky Billar sekarang. Dan tak lupa juga nih, Bunda Lesti Kejora pun mempromosikan bahwa live TikToknya Leslar kali ini ditemani para sahabat ya. Dan jangan lupa kata ini, nonton live TikTok shopnya Rizky Billar seminggu 5 kali. Dan kali ini Lesti Kejora ditemani oleh Kak Sania Indrin, kemudian Cici Mary, Lucinta Luna, dan ada dua lagi nih yang Mimin belum tahu ya namanya. Namun di sini seneng banget ya, katanya ramai banget live TikToknya Leslar. Dan di sini terlihat Bunda Lesti Kejora ngakak terus ya, soalnya ada-ada aja tingkah laku mereka saat live TikTok show. Dan lebih ngakak parah lagi guys, saat mereka ambil suara untuk paduan suara banyak nih, sampai Bunda Lesti Kejora gak tahan ya, pengen ketawa terus. Aduh emang ya, kalau udah ada mereka nih pastinya seru banget. Kemudian semalam juga kakak Rizky Billar bermain bola ya bersama Marwah FC dan Habib Usman. Di sini terlihat jadwal papa Rizky Billar memang mabol bersama Marwah FC. Dan lagi-lagi ketua kelas ada-ada aja kelakuannya, karena memang kalau ada ketua kelas selalu ramai. Ngakak abis saat Habib Usman bilang Papa Billar ini saat Liverpool kalah nangis. Dan tentunya di sini terlihat Papa Rizky Billar pun sama Habib seperti kakak adik ya. Mereka tidak canggung lagi nih kalau mereka lagi sendak gurau ya. Masya Allah, sehat terus buat Habib Usman dan Papa Billar. Dan ternyata sebelum mabol guys, Papa Rizky Billar pun sempat dikretek oleh Mas Bima. Jadi yang mau nonton fullnya nanti soal kretek mengkretek kakak Billar, jangan lupa nonton fullnya di YouTube Mas Aryo katanya ya. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Cici Mary soal posesifnya Abang L kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kemudian diunggah kembali oleh kakak Billar di story-nya. Ternyata masih berlanjut. Kemudian di sini Cici Mary menuliskan sebuah caption, "Mencintai kalian bertiga banyak banget cobaannya. Tapi gak apa-apa buat kalian bertiga, gas teruslah," katanya nih.
Senang banget kalau melihat keluarga Leslar. Apalagi vitamin paket komplit ya. Serasa diguyur hujan, adem banget. Apalagi Abang L ini tingkah lakunya udah pinter ya. Dan kayak anak gede aja, katanya nih udah pinter banget. Saat ngemol bareng juga Abang L ini seolah-olah udah mengerti ya. Keren banget ya Abang. Apalagi outfitnya selalu jadi sorotan. Dan untuk para sahabat, jangan lupa untuk nonton YouTube-nya Leslar Entertainment, karena ada vlog baru. Katanya banyak banget kemarin yang DM, tolong dong spill vlog dari Abang L saat main di playground ya bersama Bunda Lesti dan Papa Bilar. Nah, sudah diunggah, jadi ramaikan viewers-nya ya. Oke, para sahabat, untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Prestige Promotion dan indozone.id mengenai konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani, dan pastinya ada bintang tamunya Bunda Lesti ya. Off air lagi nih, di Prestige Promotion mempersembahkan 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani sebagai spesial intimate konser yang diselenggarakan 2 hari setelah ulang tahun ke-51 Ahmad Dhani di Istora Senayan GBK. Pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 19.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan ini dirancang secara dinamis dan spektakuler sehingga penggemar akan bernostalgia dalam lagu-lagu hits dari album Dewa 19 dan band di bawah naungan RCM lainnya. Zaman sekarang bukan hanya wedding yang bisa intimate, tapi konser juga bisa ya. Jangan lupa saksikan konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani sebagai spesial intimate Kerajaan Cinta. Pastinya akan ada Bunda Lesti Kejora sebagai bintang tamunya. Dan tak lupa juga ada kabar dari AMI Award. Pendaftaran lagu online AMI Award 2023 telah dibuka. Dan ada sebuah caption dari AMI Award. Perayaan penghargaan musik tahunan AMI Award dimulai sekarang dengan pendaftaran lagu secara online melalui entry.amiaward.com dan register, klik link di bio ya. Untuk persyaratan lengkap mohon baca secara jelas flyer di atas. Dan patut diketahui, untuk label atau perusahaan rekaman yang baru saja mengikuti proses pendaftaran di tahun 2023 ini, Anda diwajibkan untuk membuat username baru untuk dapat melakukan pendaftaran. Harap tunggu 1x24 jam ya untuk kami memverifikasi username yang telah Anda buat. Untuk label atau perusahaan rekaman yang sudah pernah mendaftar di tahun-tahun sebelumnya, bisa langsung melakukan login dan melakukan submit datanya. Selamat mendaftar. Bismillah ya, mudah-mudahan lagu Lesti Kejora Sekali Seumur Hidup bisa dapat piala lagi di AMI Award. Amin. Dan ada informasi penting juga nih buat sahabat, di mana informasi ini akurat dari Ustadz Fahru Ans ya. Dimana Ustadz Fahru Ans bilang kalau Lesti Kejora subuh tadi belajar ngaji ya bersama Ustazah Difla, yakni istri dari adiknya alias adik ipar dari Ustadz Fahru Ans ya. Masya Allah, Ustazah Difla mengajarkan Bunda Lesti Kejora ngaji nih.
Dan sebentar lagi Papa Rizky Bilar juga ngaji juga katanya, soalnya kakak Bilar ini pernah bilang ke saya, kata Ustadz Fahru Ans, mau belajar ngaji. Masya Allah, Bunda Lesti Kejora duluan ya yang udah mau belajar ngaji, dan alhamdulillah dimulai sejak subuh tadi. Seneng banget akhirnya idola kita semakin mengkukuhkan keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda Lesti belajar ngaji mudah-mudahan dilancarkan, dan begitu pula Rizky Bilar. Ada komentar dari Faulinaster _, semoga terus dan selamanya belajar menjadi lebih baik. Begitu juga dengan kita, dengan face-nya juga, belajar mencintai dan mensupport mereka sewajarnya saja. Fokus support karya, usaha, dan bisnis-bisnis mereka ya, bukan fisiknya, agar terhindar dari penyakit ain. Semoga Allah senantiasa meluaskan rezeki Leslar dan rezeki kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Masya Allah ya, mereka ini adalah manusia-manusia yang lagi belajar untuk menjadi lebih baik, dan itu adalah sebuah proses. Jadi jangan dipaksa untuk instan ya. Proses dan kesiapan orang-orang itu berbeda-beda. Jadi kita support dan terus memberikan semangat. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesempatan dan semangat juga untuk bisa belajar lebih baik lagi. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.